warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Trisakti Bekam, hari ini saya akan memberikan salah satu tips kenapa banyak dari teman-teman itu telurnya tidak pada menetas atau gagal menetas. Jadi teman-teman, ada salah satu faktor yang mungkin teman-teman lupakan. Dalam masa produksi, ketika indukan breed Jepang itu membesarkan anakannya, entah itu 1 atau 7, itu biasanya di dalam sarang. Nah, di dalam sarang ini biasanya dipenuhi dengan kotoran-kotoran si anakan. Kadang-kadang kita suka malas untuk membersihkan kotoran-kotoran anakannya, sehingga pada saat si indukan itu bertelur lagi, ketika kita angkat anakannya dan kondisi sarang masih kotor atau penuh dengan kotoran anakannya seperti ini, itu biasanya salah satu penyebab banyaknya kegagalan telur-telur yang menjadikan tidak menetas. Karena kondisi sarang yang kotor seperti ini biasanya dipenuhi dengan berbagai macam bakteri yang menyebabkan nantinya itu akan masuk ke pori-pori si telur burung, dan itu menyebabkan kegagalan pada saat penetasan atau peneraman. Jadi karena kondisi sarang yang kotor itu, dasar sarang itu menjadi keras, sehingga biasanya telur-telur itu pun mudah atau rentan sekali pada pecah. Dan si induk untuk membalikkan saat pengeraman itu biasanya agak kesulitan, karena mungkin ada sebagian yang kotoran-kotoran itu menempel pada telur yang sedang diraminya. Jadi usahakan teman-teman, ketika kita habis memanen anakannya, ya kita sempatkanlah untuk mencuci sarangnya, membersihkan sarangnya, dan mengganti bahan sarangnya menjadi bahan sarang yang baru. Karena kemungkinan yang saya perhatikan di tempat saya, ketika saya lupa untuk membersihkan sarangnya ketika anakannya saya angkat, itu rata-rata hampir 70% telurnya itu tidak menetas. Jadi sebagai alasan kenapa harus sarang yang kotor itu kita bersihkan, ya salah satunya itu yang menyebabkan si telur-telur yang indukan rame itu banyak yang tidak menetas. Jadi teman-teman, nanti sempatkan waktu untuk membersihkan sarang-sarangnya saat anakannya sudah kita panen. Karena menurut saya itu salah satu penyebab banyaknya kegagalan yang disebabkan oleh kotoran yang ada di sarang burung kalian. Nah, ketika kayak si anakan yang kecil ini nanti belum terlalu banyak kotorannya, tapi nanti ketika dia sudah mulai pada besar-besar, itu pasti di sarangnya itu akan banyak menumpuk kotoran-kotoran yang ada di sarang.
Jadi itu saja teman-teman, bagaimana cara mengatasi telur banyak yang tidak menetas. Semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.